Seterusnya ada bingkisan khas sempena dengan Hari Gawai yang telah pun kami sediakan untuk anda. Sama-sama kita saksikan. Sambutan Hari Gawai Dayak, pesta tahunan perayaannya yang disambut oleh masyarakat Dayak adalah sebagai tanda meraikan hari kesyukuran atas hasil tuayan yang melimpah ruah dan menjadi simbol perpaduan, hasrat dan harapan bagi komuniti Dayak. Menjelang Gawai Dayak, pelbagai aktiviti dan persiapan dilakukan bagi menyambut kemeriahan perayaan. Selain persiapan membuat kuih muih, menghias rumah dan gotong royong di rumah-rumah panjang, persiapan juga turut dihangatkan dengan jualan di bazar bagi menarik pengunjung untuk berbelanja sebelum sambutan gawai pada keesokan harinya. Pelbagai jualan dipamerkan, antaranya adalah perhiasan-perhiasan rumah, bakul-bakul anyaman berasaskan plastik dan rotan, tikar kasah yang diperbuat daripada rotan dan diikat dengan menggunakan kulit kayu juga turut dipamerkan. Bagi menarik perhatian pengunjung untuk nampak segak dan bergaya menyambut gawai pada esok, perhiasan anyaman manik juga turut disediakan. Anyaman pelbagai corak sama ada pada pakaian seperti baju yang dianyam kemas dan rapi di tempat pameran sudah pasti akan membuat keterujaan para pengunjung untuk berbelanja. Keinginan untuk memiliki apa saja yang menarik di mata sememangnya telah menjadi lumrah apabila berkunjung ke tempat-tempat jualan seperti ini. Namun, pengurusan kewangan yang bijak, tidak boros dan mampu mengawal godaan berbelanja lebih dan berhemat akan menyelamatkan kita dari tekanan kewangan setelahnya. Persiapan gawai untuk tahun ini kira sederhana sikitlah, memandangkan ekonomi kita ada kurang sikit. That's why kita akan mengurangkan bajet demi keluarga yang tersayanglah. Lepas itu persediaan untuk menyambut kira ala kadar untuk mengurangkan bajet kehidupan kita seharian. Persiapan menyambut gawai bagi masyarakat Bidayuh Opar di Bau menyediakan pogang atau pangkang sejenis lemang Bidayuh sudah menjadi kemestian bagi mereka. Pogang yang merupakan makanan tradisi kaum etnik Bidayuh dari zaman dahulu diperbuat dari beras pulut dicampur dengan air santan kelapa dan sedikit garam. Ia akan dimasukkan ke dalam buluh sebelum dibakar seperti membakar lemang. Kebiasaannya, pogang disediakan apabila ada keramaian seperti perayaan gawai, kendui kawin, menyambut tetamu dan sebagainya. Apa yang saya tunjukkan ini adalah inilah yang dipanggilkan bisandi. Setiap gawai, setiap kerja yang dipanggil gawai itu dia tidak lari daripada sandi ini. Sandi ini akan terdiri daripada pogang lah yang Bidayuh panggil pogang dan sukuai yang ini dipanggil sukuai, yang ini panggil pogang lah. So dalam setiap gawai dia tidak lari daripada set 3 ini. Sadi kami panggil sadi 4, sadi 7, sadi 8. Maknanya kalau sadi 4, 4 juga pogang 4 sukui. Sadi 7, 7 juga pogang 7 sukui. Sadi 8, 8 juga kod pogang dengan 8 sukui. Ini bermaksud sadi 4 ini adalah ibarat dia umpama sadi untuk memanggil orang kata roh nenek moyang ke ataupun memanggil iyang-iyang. Sadi 7 untuk tukang yang buat gawai. Sadi 8 ini untuk iyang ratus iyang ribu lah yang para leluhur kita yang saudara mara kita sekampung kita lah yang baik lah untuk kita. Dia mesti terdiri daripada 3 ini. Lepas itu campur ajang nanti. Jadi inilah baru bagi set gawai bagi masyarakat Bidayuh lah. Setelah segala persediaan meraikan hari gawai ini siap diatur,
masyarakat Dayak akan mandi, berpakaian kemas, dan bersedia untuk acara malam menyambut gawai pada 31 Mei. Selamat Hari Gawai Dayak. Kayu Kuru Geranyamai, lantang senang, nguan menua.